Pemirsa, seruan politik kebangsaan marak dilakukan oleh Civitas Akademika, tak terkecuali oleh para guru besar, alumni dan mahasiswa Undip Semarang. Lewat pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam darurat demokrasi, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi serta konstitusi. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang menggelar pernyataan sikap terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam darurat demokrasi ini dilakukan karena rasa keprihatinan Civitas Akademika Undip Semarang atas runtuhnya etika dan moral pemerintahan sejak adanya putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Para Civitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintahan Joko Widodo menjunjung tinggi etika dan moral berdemokrasi serta patuh terhadap supremasi hukum. Keprihatinan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MK-MK. Namun diikuti pula oleh KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Selain itu, mereka juga menuntut penyelenggara negara untuk kembali ke pilar demokrasi berdasarkan Pancasila yang dinilai telah mengalami kemunduran jelang pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan.